Hai guys, hari ini aku akan menunjukkan cara mengunduh game Gunship Strike 3D ke PC menggunakan emulator Wakuo. Ini adalah emulator yang cukup ringan dan lancar. Jadi, jika ada di antara kalian yang menggunakan laptop atau desktop dengan spesifikasi rendah, pastikan untuk memeriksanya. Aku telah menempatkan tautan ke emulator di deskripsi di bawah atau komentar di video ini. Scroll ke bawah saat kalian menonton ini untuk memeriksanya dan klik untuk mengunduh. Omong-omong, jika kamu menggunakan Chrome, file yang diunduh akan berada di kiri bawah layar kamu. Cukup klik di atasnya dan akan menampilkan Chrome. Klik tombol pasang di tengah untuk memasang emulator ke komputer Anda. Waktu pemasangan cukup cepat, sekitar 3 hingga 7 menit dan kamu siap melanjutkannya. Dan setelah kamu selesai memasang, buka saja emulator. Sekarang aku akan menutup jendela ini karena aku sudah menginstal milikku, jadi aku tidak akan melakukannya lagi. Dan aku akan membukanya untuk menunjukkan cara mengunduh permainan. Saat kamu menjalankan emulator, kamu akan melihat tampilannya seperti ini. Sekarang, klik bilah pencarian ini dan ketik nama permainannya. Kemudian, klik masuk. Selanjutnya, kamu harus mengklik tombol pasang ungu ini dan itu akan membawa kamu ke jendela masuk di Google Play. Kami tidak dapat melewatkan bagian wajib ini. Gunakan akun Gmail kamu untuk login. Setelah login, Anda akan dibawa ke bagian unduh. Ini adalah saat kamu mengklik tombol pasang hijau untuk mengunduh permainan. Aku sudah login sebelumnya, itu sebabnya aku tidak masuk sekarang, dan kamu hanya perlu masuk sekali. Setelah unduhan selesai, kamu akan melihat bahwa tombol hijau telah berubah menjadi tombol buka. Klik di atasnya, dan permainan akan terbuka. Dan kamu sekarang dapat memainkannya sendiri. Sebagai catatan kecil, saat memasang emulator dan mengunduh permainan, jika kamu mengalami kesalahan, silakan tinggalkan tanggapan di bagian komentar, dan aku akan membantu kamu. Nikmati permainan kamu.